Dah. Okay, assalamualaikum semua. Untuk video kali ni, video makan-makan lagi. Lama dah tak upload video makan. Okay, hari ni aku nak makan nasi putih dengan sambal pedas. Okay, untuk kali ni aku makan nasi putih dan lauk ayam goreng, daging masak merah. Semua ni aku beli belaka. Nasi aku beli, ayam aku beli, daging pun aku beli. Dan produk ni aku dapat dari Sazwana, okay? Dari Instagram. Dia hantar produk ni untuk aku. Okay, ni sambal pedas. Okay, tapi sebenarnya aku nak makan pedas sebenarnya. Aduh, apa ni aku nak makan ni aku rasa hey, debo. Okay, ni. Okay, aku nak terang dulu. Aku nak terang sambal dia dulu eh. Okay, untuk dalam sambal ni lada mesti ada. Dan bilih eh. Hak nampak sekarang ni bilih lah. Untuk produk ni. Okay, bilih ada. Okay, aku nak terang rasa sambal dia dulu. Kalau pedas hangat, aku dah makan ni lah. Okay. Bismillah. Ha. Boleh tahan. Sudah. Okey. Sedap rasa dia. Kena. Rasa pedas tu rasa sangat. Rasa aku tak tahu nak kabur rasa kerana. Tapi rasa dia sedap. Ikan bilis eh. Bilis kecil eh. Bilis halus. Okay. Sedap. Kita makan dengan ayam pula. Ayam sambal pedas. Tak pedas mana rasa. Tapi bau dia, bau sambal ni memang pedas. Aku buka tu memang kuat bau dia. Tegar daging dengan sambal pedas. Oh, memang terbaik lah. Sungguh sedap sambal ni. Dah juga. Okay, untuk harga dia ni, untuk okey, nanti aku letak senarai harga dia. Kalau mana yang berminat tu boleh PM Sazwana sambal pedas hitam. Nanti aku letak Instagram dia dan nombor WhatsApp ke kat bawah dekat link ya. Okey. Kalau mana-mana yang berminat tu
Mana yang suka makan pedas lah, mana hok suka makan pedas, boleh beli. Terang rasa memang terbaik. Tapi okay, untuk sambal ni tak lah nampak hitam. Dekat page dia aku tengok dia tulis hitam, sambal pedas je, warna hijau lah, warna hijau gitu. Aku tengok ni hijau, tapi okey lah, aku boleh makan lah sikit, tak lah pedas sangat lah. Memang terbaik lah sambal dia. Tak luak daging. Tambah. Sekejap minyak dulu. Bilih banyak eh. Untuk sambal ni memang tak kena cook isi dia. Memang power lah pedas tu. Ni memang terbaik lah. Pandal owner dia buat. Ayang tercucuk dengan gau-gau dengan sambal. Dah. Ambil sambal dia eh. Ni sambal. Hati. Wah. Aku tepi api je. Alhamdulillah. Pedas dia ni aku boleh diterima lah. Pedas jugalah. Hah, perlu. Daging, capu sambal, capu bilis. Memang nice. Hai geng. Dah. Ni kita bubuh. Air pun aku beli. Air rendah. Minum dulu. Okeylah semua, setakat di sini je lah untuk video aku kali ni, video makan-makan dan review sambal pedas hitam, sambal pedas pedas.
dari Kedah nih, dari Kedah. Oke, okay, jadi mana-mana yang berminat untuk beli ni boleh dapatkan. Okey, nanti aku letak Instagram dia dan nombor, boleh direct terus dengan owner dia. Okey. Memang puas hati. Dan bilik dia pun banyak. Ada bahan-bahan dalam ni aku tak pasti kenapa dia letak. Okey, nanti aku letak detail semula aku. Okey, di atas ni. Di atas sambal ni untuk aku. Okey, terima kasih semua-mana atau okey, jadi mana-mana yang minat boleh. Ni nombor dia dah. Okey. Memang terbaik buat hati. Lagi di next video, okey. Bye bye.